semuanya senyaman mungkin, serileks mungkin. 2, lebih tenang dari sebelumnya. 3, masuk ke kondisi relaksasi dengan tetap membuka matanya. Apapun yang terjadi nanti pada hitungan ketiga, okay, kamu akan mengungkapkan segala sesuatu yang kamu simpan dalam hati kamu, okay, dalam masa lalu kamu. Kamu akan jawab setiap pertanyaan siapapun yang bertanya dengan sejujur-jujurnya tanpa ada sesuatu pun yang kamu sembunyikan. 1, 2, dan 3. Oke. Oke. Ceritakan yang sejujur-jujurnya tentang diri kamu. Gua punya kebiasaan yang menurut gua tuh bisa nge-fly bebas terbang melayang. Nge-fly bebas terbang melayang? Maksudnya apa, lu Superman apa gimana? Keseharian gua itu lebih sering ke... Kenapa tuh? Ini nanti! Kenapa? Terus apa itu? Ya, keseringan Beatle. Beatle? Keseringan Beatle? Apa tuh Beatle? Emang kenapa kamu harus... Ya, enak aja. Aku jarang ganti... Ini! Tapi kamu di luarnya wangi gini. Ya itu kan luarnya aja buat biar orang nggak terganggu. Itu kan khusus aku pribadi doang, buat di dalam khusus. Oke. Oke. So mungkin kita kembalikan luar. Oke. Saya hitung 1 sampai 3 semuanya kembali seperti semula dalam keadaan normal kamu, lebih tenang, lebih semangat dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Mana ya? Wah. Tanya sama lo, lo ganti kok daleman tuh berapa minggu sekali? Enggak, aku 3 jam sekali tuh ganti. Terus, oke, okay, 3 jam sekali lo ganti? Ya ganti kan aku bersih ya. Tadi aja dicek kuku bersih, semua bersih kok. Aku kan maskulin. Iya, tapi yang tadi lo bilang nih, luarnya ini udah harum apalagi dalemannya. Lo jadi 3 jam sekali ganti? Iya, buang langsung. Apa? Langsung buang? Sekali pakai buang? Iya. Ini ya, ini mau orang kaya ya, ini ya. Ini lo. Oke. Rudy. Tapi luarnya gak... Tantar, Rudy apa yang Rudy lihat? Saya baru kali ini ada yang... Ada orang dijangkitin parasit, tapi terasa nikmat ya. Oh iya? Maksudnya gimana tuh? Maksud saya parasit itu jamur dan kutu. Maksudnya? Di... Iri lo ya sama gue. Makanya gratis lainnya tuh langsung buang. Tapi lo aja kan gue kayak gini loh. Lo tadi lihat dong nih kuku-kuku bersih semua kan. Bersih, tapi tadi kenyataannya lo ngomong kayak gitu. Arbi, Rudy. Itu dia ya tadi ya? Iya, jadi itu saya lihat di sekitar ya. Ada banyak kutu dan jamur. Bohong banget! Bohong banget! Serius itu? Kalau nggak percaya silakan periksa aja. Oke, kalau Rudy lihat Dina apa? Sama cowok yang nggak bisa jaga kebersihan. Dina, Oh gitu. Yang bisa jaga kebersihan. Enggak percaya. Sebentar, saya mau coba lihat kehidupan kamu. Boleh tangan kamu? Nih, cowok yang menjaga kebersihan banget nih katanya. Boleh. Tadi dari tadi sih dia mikirin tentang kebersihan lo ya. Memang ada trauma sih di masa lalu. Dia pernah dengan orang yang tidak bersih. Oke. Okay. Kemudian dia mengalami dan dia tidak mau kejadian itu terulang. Seperti itu. Iya. Yeah. Jadi faktor dia kena banget sama orang yang jorok ya itu. Iya. Yeah. Karena pernah dengan seorang yang jorok akhirnya menyebabkan penyakit di dia. Betul. Bener enggak? Soto banget lu. Oh, soto tahu banget. Soto banget lu. Gua aja geling lihat orang-orang kayak gitu yang jorok-jorok. Oh gitu ya. Kalau lihat cowok kalau orang-orang jorok gatal gitu ya, geli ya. Coba duduk sini yuk. Lu udah bilang sih berisik. Ya gua coba duduk di situ.
kenapa? Oke, gue mau duduk di sini, tapi gue mau ganti kursi. Halo, ganti kursi. Enak banget tuh. Silakan. Nih, gue coba, puas lo. Sirik banget lo. Bilang giginya ke gua. Cantik gue. Oke, silakan Arbi. Oke, kamu atur nafasnya, senyaman mungkin, serileks mungkin. Tarik nafas lewat hidung. Oke, keluarkan ke mulut. Oke, lebih nyaman. Oke, fokus ke jamnya. Oke, ketika kamu lihat jam tersebut bergerak ke kiri dan ke kanan, fokuskan mata kamu tetap ke jam tersebut, ke kiri dan ke kanan, lebih tenang, lebih nyaman dan lebih rileks. Satu, lebih tenang, lebih nyaman. Dua, lebih rileks dari sebelumnya. Dan tiga, masuki kondisi relaksasi dengan tetap membuka mata kamu, lebih tenang. Apapun yang kamu rasakan nanti ketika siapapun yang bertanya pada kamu, kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya tanpa ada sesuatu pun yang kamu sembunyikan dan akses kembali pengalaman di masa lalu kamu. Akses kembali pengalaman di masa lalu kamu membuat kamu lebih tenang, lebih nyaman. Satu, dua, dan tiga. Oke, Dina, ceritakan yang sejujur-jujurnya tentang diri kamu dan masa lalu kamu. Aku punya Hah? Kenapa? Aku punya masa lalu yang buruk tentang bau badan sama ya, pacar tuh? Aku. Oh, pacar kamu. Yang bau badan siapa? Pacar aku, bau badan. Gimana tuh? Jadi, dia tuh basah terus, Mas. Aha. Udah gitu kalau pakai baju sampai di sini gitu, Mas. Gitu. Pokoknya bau banget deh. Terus udah gitu di aku juga ada masalah dulu di tubuh aku dulu di bagian banyak banget, Mas. Wow. Kenapa, gara-gara cowok kamu bagaimana? Saya ganti-ganti, Mas. Lo suka cowok yang kayak gimana sih? Aku suka cowok yang mobilnya bagus banget, Mas. Karena aku punya cita-cita pengen punya mobil bagus. Emang kenapa kamu pengen punya cowok yang mobilnya bagus? Kan biar bisa saya pakai, Mas, mobilnya. Oh. Biarin cowok itu pakai angkot kek, pakai apa, saya pokoknya pakai mobil dia deh, pokoknya. Oke, bisa dikembalikan. Oke, saya balikin lagi ke kesadaran kamu. Saya kembalikan lagi ke kesadaran kamu normal. Saya hitung sampai 3, 1, 2, 3, 6. Selamat datang. Kenapa lo semua ketawa lo? Oke. Tak kebersihan. Dah urusin aja. Tuh. Ini ada bawa apa? Tuh. Ini bawa ada bawa apa? Hah? Ini ada bawa bawa enak. Apa? Sorry ganggu. Apa? Ada orang di luar. Bawa apa sih ini? Bawa apa nih? Jangan bawa lo lagi tuh. Di luar. Nyari siapa? Nyari. Arbi, Arudi. Ini ada yang pakai parfum. Lo kan lo ya. Lo mati lo. Mati lo. Lo turun. Enggak ada. Lo sih gua ya. Turun. Berani turun deh. Hei, itu kurang kali ibu! Mobil istri gue! Mana, jangan semprot sembarangan itu! Eh, jangan semprot itu isi itu istri gue, Bang! Itu bau dari tadi itu! Udah, turun! Pelan-pelan, Pak, turun! Tendang lu! Bisa turun asap!